Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim. Tentunya masih di channel Hakim TV Official. Di video kali ini, saya akan share dan review GCam beserta konfliknya untuk kalian semuanya. Dan kali ini adalah GCam Rilisan Terbaru dari BSC, ya teman-teman. Adapun based on GCamnya adalah GCam Terbaru saat ini, yaitu GCam 83 atau GCam Pixel 6 Pro. Dan di kesempatan kali ini selain saya share untuk config-nya, saya share juga untuk klipnya ya. Jadi untuk iGame e ini sudah support custom lip dan akan saya sertakan beberapa untuk custom lipnya. nya Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Namun sebelum kita lanjutkan, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, okay, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya teman-teman. Untuk link downloadnya silahkan kalian cek di deskripsi. Oke, okay, di sini untuk APK-nya sebesar 140 MB ya. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, okay. Untuk proses installnya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install Gcam lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya di Gcam-nya ditekan dan tahan, lalu pilih APP info, kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Okay. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, lalu izinkan semua. Oke. Okay. Sampai di sini untuk proses installnya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setelan ya. Untuk menu setelannya di Gigam ini ada sedikit perubahan ya untuk interface-nya seperti ini. Masuk ke more setting. Nah, ketika pertama kali membuka muncul seperti ini langsung saja tekan allow ya atau izinkan. Ini kita centang. Ini dia minta akses ke memori internal. Yang nanti hubungannya adalah dengan penyimpanan config ya, teman-teman. Oke, ini kita centang. Selanjutnya kita masuk ke menu advance ya. Lalu ke bawah di bawah sendiri ada menu XML config kita klik saja nah selanjutnya kita pilih save config kemudian kita ok nah ini bertujuan untuk membuat folder gcam config 8 ya yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh file config nya di folder tersebut Oke, untuk selanjutnya silakan kalian download config-nya ya, teman-teman. linknya cek di deskripsi dan seperti biasa untuk config-nya saya sediakan tiga format yaitu format JUV, JPEG, dan juga auto atau default. Silakan disesuaikan dengan kamera 2 API di HP kalian. Untuk config-nya di sini saya kasih nama Pixel 6 Pro ya. BSC 8.3 Kemudian selain config ini eh, Silahkan eh, kalian download juga untuk klipnya ya Namun untuk klip ini eh, opsional saja Kalau kalian mau download klipnya eh, silahkan ya Kalau kalian sudah ada klip sebelumnya bisa kalian restore saja Oke di sini untuk klipnya ada empat ya yaitu iPhone 12 Pro Max kemudian MWP V12 ini yang sudah pernah saya share kemudian yang 83 MWP X HDR ini juga sudah pernah saya share dan ini juga sudah pernah saya share semua untuk lipnya jadi nanti langsung kita praktekkan untuk restore nya ya teman-teman oke silakan untuk linknya semuanya ada di deskripsi ya untuk clip-nya beserta config nya oke setelah config-nya terdownload, silakan kalian pindah ya. ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam, lalu config8 dan paste di sini ya, di dalam folder config8. Oke. Okay. Kalau sudah, buka lagi gcam nya Lalu kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini di bagian hitam-hitam sini ya, bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config-nya. Kita cari config yang barusan kita copy tadi. Ini ya teman-teman, Pixel 6 Pro. Kemudian kita update. Oke. Sampai di sini, proses restore config-nya sudah sukses ya ditandai dengan munculnya notifikasi seperti ini. Jadi config-nya menggunakan create game tv official. Kemudian change lock nya setting Pixel 6 Pro. Oke. Okay. Nah, untuk selanjutnya sampai di sini sebelumnya sudah siap digunakan ya untuk GCam-nya. Nah, untuk selanjutnya, Uh, jika kalian mau menggunakan lip, silakan kalian download atau kalau sudah punya langsung di load saja untuk lipnya. Oke, okay. uh, yang penting kalian ingat-ingat kalian taruh di mana untuk lipnya ya. Oke, okay, di sini saya asumsikan saya sudah mendownload lipnya dan saya taruh di folder yt kemudian lip ya di memori internal. Oke seperti ini ada empat lip. Ini coba kita restore ya atau kita load dari Gcam-nya. Sekarang kita buka Gcam-nya. kemudian masuk ke sini, masuk ke menu setelan, Mau setting, lalu masuk ke menu advance, kemudian ke bawah teman-teman, ke bawah. Nah di sini ada lip config ya. Ini lip config, kemudian selanjutnya bagian enable custom lip ini kita centang dulu ya. Ini jangan sampai lupa, untuk enable custom lip harus dicentang, lalu select lip ya, pilih lip ini. Nah, ini kita cari tempat dimana kita download lipnya ya. Tadi kita masukkan di sini di memori internal lalu di folder yt ya teman-teman di folder yt kemudian lib di sini nah ini bisa kita load satu persatu nah seperti ini kita pilih saja misalkan saya mau menggunakan yang ini yang mwp xhdr tinggal dipilih saja seperti ini nah sekarang kita keluar dulu ya kita keluar dulu coba kita cek apakah lipnya sudah terload advance ya kemudian ke sini lagi ke lip config nah maka di sini untuk menunya ada tambahan seperti ini set custom lip ya nah, di sini kita bisa pilih lip yang sudah kita load nah kalau kita mau menggunakan yang 83 mbpx hdr ini tinggal diklik saja maka dia sudah menggunakan lip yang ini kalau kita mau menambahkan lip yang lain tinggal di select lagi ya kita pilih lagi lip mana yang mau kita pakai misalkan saya mau Uh, load yang ini iPhone 12 Pro Max tinggal diklik saja ya ini harus keluar dulu biar fresh ya kita keluar dulu seperti ini kita clear dan kita buka lagi harusnya di sini sudah muncul ya untuk custom lipnya kita coba lihat nah di sini sudah ada dua lip Begitu pula seterusnya, kalau kita mau menambah custom lip yang lain, tinggal ditambahkan melalui menu Select Lip ini. Oke, okay. seperti ini ya, teman-teman. Kita tambahkan satu lagi, coba. Oke, okay, kita keluar dulu. Nanti kita bandingkan ya, antara menggunakan lip dan tanpa lip, hasilnya seperti apa. Oke, okay, dan untuk selanjutnya, fitur-fiturnya di Gcam ini ada net side ya untuk net side nya tentunya sudah support astrofotografi yang bisa di setting off auto dan juga always on ya kemudian untuk yang lain-lainnya sama aja ada timer fokus dan juga rasio untuk rasionya bisa wet dan juga 4 banding 3. kemudian untuk selanjutnya Uh, untuk mode potretnya masih sama ada auto net side kemudian ada face retouching atau mode cantik ya lalu ada HDR plus timer dan juga rasio lalu untuk kameranya sama aja ada fitur HDR plus dan di video ada slow motion normal time lapse dan juga video stabilisasi ada standar aktif dan cinematic point untuk slow motionnya masih fast close ya di Redmi Note 10 karena memang e, untuk Gcam 83 ini masih versi beta ya atau masih versi percobaan namun untuk yang timelapse nya normal ya teman-teman kemudian di sini untuk menu yang lainnya ada panorama untuk panoramanya walk ya lalu untuk photosphere juga walk kemudian untuk playground juga walk ya Nah, untuk playground, sekali lagi untuk playground ini ah, tidak include ya. Kalian harus eh, mendownload dan install secara manual. Untuk tutornya silahkan cek di deskripsi. Oke. Okay. Oke, langsung kita tes di order ya, teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan tes untuk kamera utama terlebih dahulu. Dan ini menggunakan lip iPhone 12 Pro Max ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba menggunakan lip yang lain ya. Untuk ganti lip masuk ke sini advance lalu lip config kemudian pilih config-nya. Oke, saya akan menggunakan eh, lip 83 XHDR ya. Kita coba lihat perbedaannya. Oke, ini menggunakan lip 83 MVP X HDR ya, seperti ini hasilnya lebih terang ya, untuk HDR-nya lebih hidup ya, lebih kelihatan. Oke, untuk selanjutnya ini di tempat yang lain ya, masih menggunakan lip MVP X HDR. Oke, seperti ini, teman-teman, jadi lip ini sangat cocok untuk game ini ya baik untuk kondisi di siang hari maupun di malam hari oke seperti ini ini untuk beberapa sampel fotonya untuk di siang hari seperti ini teman-teman untuk warnanya pas ya tidak terlalu oversaturasi kemudian untuk selanjutnya saya akan coba untuk objek kecil atau objek makro Oke, 3,8 kali zoom seperti ini. Dan ini beberapa sampel foto untuk objek makro ya. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke mode malam. di foto diambil sekitar jam 1 dini hari ya, teman-teman. Oke, ini untuk auto net side. Oke, kurang lebih sekitar 3 detik ya. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya mantap untuk di malam hari ya. Natural, tidak over saturasi. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan tes untuk astrofotografi pastikan untuk menggunakan mode astrofotografi gunakan tripod ya oke time nya cukup lama dapat 3 menit 19 detik ya kita tidak harus menunggu sampai selesai ya kita bisa menyetopnya ketika logo stopnya sudah muncul nah seperti ini ini langsung kita stop saja nggak usah lama-lama ya Oke, okay, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau membiarkan sampai selesai juga nggak apa-apa. Hasilnya tentunya lebih detail ya. Oke, okay, seperti ini. Ini untuk astrofotografi on ya. Ini kalau timnya lebih lama, hasilnya tentunya lebih bagus. Oke, okay, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk perbandingan saya akan tes menggunakan kamera bawaan. Ini untuk kamera bawaan Redmi Note 10, ya Redmi Note 10 mode malam, ya oke seperti ini, teman-teman. Ini untuk hasilnya mode malam, kamera bawaan, ya. Ini perbandingannya seperti ini, jadi ketika astronya di-on kan hasilnya lebih bagus. Ini perbandingannya. Ini Astro Off, kemudian ini Astro On, dan yang ini untuk kamera bawaan. Dan ini beberapa sampel foto untuk kondisi malam hari, ya, teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka video ini. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.